Ananda Muzdalifah dan Muhammad Ilham Yufi. SMA Negeri 1 Tiban Ananda Sumitro Utara. SMA Negeri 1 Limbutubar Ananda Febrian Tibo. Dan SMK Negeri 1 Limbutu atas nama Sri Habibar Kakirnya Al-Mibar. Ya, di dalam kartu nanti sini akan ada dana 1 juta. Cukup enggak untuk SMA, SMK di sini, di Gorontalo sini, cukup? Cukup sekali. Cukup sekali, ya. Cukup sekali. Mau dipakai apa itu dananya di yang sini? Yang jelas untuk dipakai perlengkapan atau atribut untuk pendidikan. Apa itu? Di antaranya ada buku. Buku. Pulpen. Hah? Pulpen atau pulpen. Alat tulis menulis. Alat tulis menulis, pulpen. Terus, apa lagi? Kalau baju yang sudah tidak layak pakai dibeli baru lagi. Hah? Baju seragam sekolah kalau tidak layak pakai dibeli baru yang. Oh, beli untuk seragam sekolah, seragam ya. Sekolah yang bajunya sudah lusuh ya. Gitu ya. Ya, terus. Terus masih sisa banyak itu, terus beli apa lagi? Kalau masih sisa banyak, ya ditabung. Ditabung, ini pinter-pinter, ini pinter, tepuk tangan. Jadi uang yang ada di sini, kalau tidak perlu betul jangan diambil, dipegang, ditabung. Jangan nanti ada sisa, wah untuk beli seragam, untuk beli buku, untuk beli sepatu masih sisa 600 ribu misalnya. Besok langsung beli pulsa. Boleh enggak? Boleh? Beli pulsa boleh? Boleh? Kalau menurut saya, kalau beli pulsa itu boleh, tapi untuk mencari tugas-tugas yang menurut saya sulit di internet. Jadi itu bisa mempermudah saya untuk bisa mengerjakan tugas dengan lebih baik. Beli pulsa tapi ada yang ada hubungannya dengan pendidikan, ya, gitu ya? Ya. Ya, boleh juga. Ya, oke, terus. Anak-anakku semuanya, jadi anak-anak harus belajar yang baik. Belajar yang baik, belajar yang baik. Jangan sampai belajar sehari hanya setengah jam, satu jam, kurang. Anak harus belajar. Habis subuh belajar. Sore mengerjakan PR. Malam belajar lagi, tugas anak-anak adalah belajar, ya. Nanti kalau sudah seperti dia tadi, sudah lulus dari SMA atau lulus dari SMK yang pengen meneruskan ke bangku kuliah, sekarang ada yang namanya KIP kuliah, nih seperti ini, KIP kuliah, untuk kuliah, ya. Tapi anak-anak harus belajar. Terus belajar, sehingga nanti bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi, ya, baik di politeknik, baik di akademi, baik di universitas, semuanya harus memiliki cita-cita dan mimpi yang tinggi.